Assalamualaikum semuanya, aku Alda Ditri. Welcome to Happy Nom Nom. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya ya. Oke, video kali ini spesial banget karena aku belum pernah share tentang masakan sehari-hari. Kali ini aku akan berbagi resep olahan tempe tahu ala Deso. Seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu, kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya. Untuk bumbunya, di sini ada 2 buah cabai besar, 5 buah cabai kecil atau sesuai selera, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, ada laos juga, kemudian 1 bungkus santan kara, ada ketumbar bubuk, dan 2 lembar daun jeruk. Di sini aku menggunakan 1 buah tahu ukuran besar. Ada tempe juga seperti ini. Step pertama, goreng bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Goreng sampai layu. Kalau sudah layu seperti ini, lalu angkat ya. Selanjutnya, kita goreng cabai besar dan cabai kecilnya ya. Kalau sudah seperti ini, lalu angkat. Kemudian, ulek bumbunya sampai halus ya. Atau kalau teman-teman males ngulek, boleh juga di blender ya. Oke, ini bumbunya udah halus. Kemudian untuk jahe dan laosnya cukup digeprek aja ya. Kemudian masukkan ketumbar bubuk kira-kira sebanyak setengah sendok teh. Lalu tumis bumbunya yang udah diulek tadi. Tumis sampai matang ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 3 gelas atau setara dengan 900 ml. Masukkan santan kara. Kemudian aduk-aduk agar santannya tercampur rata. Lalu potong-potong tahu dan tempenya berbentuk segitiga seperti ini atau sesuai selera ya. Dan masukkan keduanya. Beri 1 sendok teh garam. Satu sendok teh Royco, boleh rasa apa aja ya, boleh ayam atau sapi. Kemudian ada 2 sendok teh gula. Kemudian masak hingga bumbu meresap ya. Dan ini bumbunya udah meresap.
Jangan lupa icip-icip ya. Kalau bumbunya udah pas, kemudian matikan kompor. Dan ini dia hasilnya, olahan tahu tempe ala Deso. Olahan ini enak banget. Buat kalian yang penasaran, silahkan dipraktekin di rumah ya. Sekarang waktunya icip-icip. Meskipun lauknya seadanya seperti ini, tapi ini udah nikmat banget. Buat teman-teman yang udah mulai bosan sama tempe atau tahu goreng, aku rekomendasi ini untuk masak seperti ini. Dijamin makannya nambah. Ini beneran enak loh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan have nice day. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.